Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakam kepada semua geng bayang yang hadir menonton HeyShadows channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So, pada hari ini, Shadows akan kongsikan dengan geng bayang semua tiga kisah berkenaan dengan penghuni-penghuni di mana mereka ni menyewa rumah. Namun, rumah tersebut mengalami beberapa perkara-perkara yang misteri dan juga menyeramkan. Dan dalam kisah hari ini, ada satu story yang bagi Shadows agak mengerikan kerana salah satu insiden ini berlaku di mana seorang budak nampak sesuatu yang kurang manis berlaku dalam rumah tau. So, kalau geng bayang semua nak tahu apa yang terjadi kepada individu-individu yang menyewa rumah-rumah berhantu ni, so Shadows pun tak nak cakap banyak lagi. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan tiga kisah seram berkenaan dengan rumah sewa yang terjadi kepada mereka-mereka ni. Right? So, tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piwup! So, kisah yang pertama terjadinya kepada keluarga Firdaus di mana diorang baru sahaja berpindah ke salah satu rumah sewa yang terletak di Kuala Kedah tau. So, rumah yang disewa oleh si Firdaus ni pada awalnya sebelum diorang pindah masuk ke rumah tu, time diorang nak pergi check, nak pergi usha-usha rumah tu kan, nak pergi inspect semua benda okey ke tak, Firdaus mengatakan yang rumah tu tak adalah nak kata pelik ataupun menyeramkan dan sebagainya lah. And semasa diorang pergi check rumah tu nampak elok, rapi, bersih, semua benda tu lah, and tak ada langsung perasaan yang rasa macam pelik-pelik ke ataupun benda yang kurang menyenangkan hati. So bagi Firdaus dah cantik dah rumah tu kan, memang selesa untuk dia bersama dengan keluarganya untuk berpindah ke rumah yang terletak di Kuala Kedah. So selepas Firdaus dah setujui dengan ialah kontrak nak sewa rumah tu semua bagai, and keluarga si Firdaus ni pun berpindah ke rumah tersebut. And apabila diorang pindah dekat rumah tu, maka berlakulah beberapa perkara-perkara yang menyeramkan tau. So si Firdaus bersama dengan isterinya dan dua orang anaknya berpindah masuk ke rumah tu, and rumah tu ada dalam 4 bilik macam tu lah. Alright, 3 bilik ke atas and 1 bilik dekat tingkat bawah. Lebih kurang macam tu lah gambaran rumah tersebut kan. So seperti Shadows kata tadi, pada awalnya memang tak ada apa-apa yang pelik berkenaan dengan rumah tu. Malah tuan yang punya rumah pun tak pernah cerita apa-apa yang menyeramkan ataupun pelik lah berkenaan dengan rumah tersebut. So, apabila Firdaus dan juga keluarganya berpindah masuk ke rumah tersebut, anak-anak si Firdaus ni memang excited lah, ruang yang luas, boleh bermain semua benda tu. Namun, perkara-perkara misteri yang berlaku dekat atas keluarga Firdaus ni tak tunggu lama pun. Bukan seminggu, dua minggu. Lepas tu baru ada benda-benda pelik. Hari yang pertama yang diorang pindah masuk ke rumah tersebut, dah berlaku dah perkara-perkara yang menyeramkan. Tapi pada awalnya, dia macam berperingkat lah. Dia tak ada lah terus bam, one shot macam tu. Tau. Dia adalah gangguan-gangguan di mana pada hari yang pertama bila diorang tengah pindah barang masuk ke dalam rumah tu, so macam biasalah isteri si Firdaus ni yang bernama Rugaiyah startlah menyusun barang semua dekat bahagian dapur, bahagian ruang tamu dan semua bagailah macam biasalah. Sambil tu si Firdaus bersama dengan anak-anaknya pun tolonglah dengan benda-benda yang kecil and benda-benda yang mana require tenaga yang lebih, Firdaus buatlah benda-benda tu semua. So semuanya nampak elok sahaja pada ketika itu. Tapi bila time dekat dengan senja macam tu, then barulah lepas diorang dah selesai pindah beberapa barang, belum fully habis kemas lagi, tapi adalah beberapa barang semua dah siap letak semua dekat tempat elok semua. And malam tu lepas diorang semua dah mandi, semua dah freshen up, diorang plan untuk keluar makan. And apabila diorang sebelum nak keluar daripada rumah tu, macam biasalah diorang solat maghrib semua benda tu, and lepas dah selesainya solat maghrib, Firdaus dan keluarganya pun turunlah dari tingkat atas ke bawah. And time tu lah isteri si Firdaus ni, Rugaiyah ni, tegurlah si Firdaus yang katanya pinggan-pinggan yang disusun di dalam almari nampak macam dah diubah tau. And Firdaus pun rasa pelik, siapa yang nak ubah, sebab Firdaus cakap dia tak jejak pun kaki dekat bahagian dapur. And Rugaiyah cakap dia letak semua pinggan-pinggan tu dekat satu belah almari ni, memang tersusun rapi lah. Namun pinggan-pinggan tersebut semua berada dekat kawasan sinki berselerak macam tu tau. And Firdaus sepanjang diorang berada dekat tingkat atas dengan keluarganya time menunaikan waktu maghrib tadi tu, tak ada kedengaran apa-apa benda pelik, tak adalah macam ada orang gerakkan barang ke apa macam tu kan. Namun Firdaus demi menyedapkan hati si isterinya, dia bagi tahu kemungkinan besar
time dia apa, time pinggan-pinggan ada dekat bahagian sinki tu, kot-kot lah Rugayah terletak dekat situ ke, terlupa ke apalah, just nak menyedapkan hati si Rugayah ni. Sebab ialah time pack semua benda tu, biasalah kadang-kadang kita lalai dan semua benda tu. So Rugayah hanya iakan saja dan fikir kemungkinan besar atas dasar kepenatan semua bagai. So kemungkinan memang dia terletaklah pinggan-pinggan dekat kawasan sinki tu. So Firdaus dan keluarganya pun keluar untuk have dinner, untuk keluar untuk makan malam semua. And apabila diorang pulang ke rumah tersebut, and berlaku lagi insiden yang pelik tau. Kali ni Firdaus memang garu kepala lah, fikir macam mana benda tu boleh terjadi dekat rumah tu tau. Sebab apa? Macam saya dah katakan tadi kan, pinggan-pinggan yang berada dekat kawasan sinki tu kan, kali ni apa yang pelik as that, semua pinggan-pinggan yang terletak dekat kawasan sinki berselerak tadi, kali ni berada dekat atas lantai, pecah tau semua benda tu. And time tu Rugayah juga berasa pelik, sementara dua orang anak si Firdaus ni berasa kehairanan dengan sikap kedua ibu bapanya. Sebab apa? Kedua ibu bapa mereka ni tak dapat nak perjelaskan apa sebenarnya yang telah berlaku. And diorang yang budak-budak ni pun dah rasa tak takut lah. Namun Firdaus mengesyorkan yang tak ada apa-apa, kemungkinan besar ada kucing masuk ke tolak pinggan-pinggan tu semua jatuh pecah lah. So diorang pun suruhlah anak-anak tu semua masuk ke bilik masing-masing untuk tidur, sementara si Firdaus dan juga si Rugayah ni bersihkan kawasan dapur tu. And sambil Rugayah dan juga Firdaus ni membersihkan kawasan dapur, si Firdaus pun bertanyakan kepada Rugayah, kot-kot ada benda yang pelik berlaku ni, sebab tadi pinggan-pinggan semua ada dekat atas sinki, takkan tiba-tiba jatuh atas lantai pecah semua benda kan. So Rugayah pun rasa tak senang hati dan start rasa seperti ada sesuatu di dalam rumah tersebut. Namun Firdaus cakap kalau nak kata ada sesuatu, time awal-awal kita inspect tak adalah rasa seram ke ataupun rasa yang kurang menyenangkan ke, sebab kadang-kadang kita boleh tahulah aura dalam rumah tu macam mana kan. Tapi buat Firdaus, dia tak adalah nak rasa benda-benda pelik. So Rugayah pun fikir seperti apa yang Firdaus cakap tadi, kemungkinan besar ada kucing masuk ke apa, sebab time tu cantik pula kelihatan satu tingkap di bahagian dapur tu terbuka tau. So kemungkinan besar ada kucing masuk melalui situ ataupun apa-apa binatang sekalipun, terlanggarlah pinggan mangkuk kat area situ lalu jatuh pecah lah. So selepas dah kemas everything semua, so Firdaus dan juga si Rugayah ni pun masuklah ke bilik mereka untuk tidur. So sepanjang seminggu dua minggu mereka berada dekat rumah tu, itulah gangguan diorang yang selalu mereka alami tau. Sama ada barang-barang bergerak, ada barang yang hilang, lepas tu tiba-tiba jumpa dekat tempat-tempat yang tak masuk akal. Contohnya salah satu yang insiden yang berlaku adalah dompet si Firdaus ni, time dia ingat sebelum malam sebelum tu dia letak dekat meja dressing table tu lah, and tempat isteri dia semua makeup-makeup berhias semua, dia letak dompet dia dekat situ. Namun keesokan harinya bila dia nak cari dompet dia, dah tak ada kat situ dah. So satu rumah si Firdaus ni cari, and apa yang mengejutkan is that Firdaus jumpa dompet dia berada di luar kawasan rumah tau, dekat kawasan laman tu tau. And Firdaus pun berasa pelik lah, macam mana wallet dia yang asalnya dalam bilik tertiba boleh ada dalam kat luar rumah. Memang pelik lah cerita dia kan. Namun si Firdaus ni cubalah menenangkan diri dia, cuba berfikiran positif yang kemungkinan besar ada something apa terkeluar, dia tercampak ke, mengigau ke. Bagus lah Firdaus dapat fikir macam tu kan, sebab kalau orang biasa tak fikir macam tu kan, confirm dah rasa pelik lah. Selepas 2-3 minggu macam tu, apabila diorang mengalami gangguan-gangguan macam tu, maka berlakulah gangguan yang lebih teruk tau. Yalah, benda ni kadang-kadang Shadows ada pernah dengar orang cakap benda ni berlaku berperingkat, dia tak ada one shot. Kemungkinan besar ada sekali-sekala tu one shot, tapi kebanyakan insiden-insiden macam ni dia berperingkat. Dia start lah dengan bunyi-bunyi lah, pergerakan barang-barang lah. Namun kali ni selepas hampir sebulan stay dekat rumah tu, kali ni Firdaus dan juga isterinya terdengar sesuatu yang kurang menyenangkan. Sebab apa? Ada satu malam ni di mana si Firdaus dengan Rugayah dah sedap dah lena dibuai mimpi sama dengan anak-anak mereka, tiba-tiba mereka terdengar seperti ada cakaran di pintu tau. And benda ni bukan hanya berlaku dekat bilik Firdaus dan juga Rugayah, berlaku juga dekat bilik kedua orang anaknya tau. So dua orang anak ni tidur berasing, bilik berasingan lah. So dua beranak ni keluarlah daripada bilik mereka and pergilah ke bilik kedua ibu bapa mereka dan ketuklah pintu tu kan. And si Firdaus ni pun keluar tanya apa hal kan, tiba-tiba kan dah lewat malam, kejut kan. Lalu kedua anak si Firdaus ni beritahu lah, di mana diorang dengar cakaran datang daripada pintu bilik dorang tau. And Firdaus ni time tu baru dia teringat yang dia pun turut sama juga dengar benda yang sama tau. And Rugayah pun time tu dah start rasa tak senang hati and start beritahu kemungkinan besar kita kena panggil lah orang-orang yang pakar dalam benda-benda yang mistik ni lah, panggil ustaz ke apa untuk tolong scan rumah ke ataupun
apa, berubahkan rumah ni ke, naikkan semangat balik ke, lebih kurang semua macam tu lah. Namun si Firdaus ni still rasa kemungkinan besar tak ada apa-apa kot, mungkin apa, mimpi ke apalah. Tapi kalau mimpi sekalipun, takkanlah tiga-tiga serentak ada mimpi yang sama kan. So seperti yang Firdaus katakan tadi, diorang dah dengar bunyi cangkaran, and ada satu malam ni di mana si Firdaus dengan si Rugayah sama juga dah lena dibuai mimpi, and time tu lah kedengaran suara mengilai yang begitu kuat datang daripada atas bumbung diorang tau. And anak-anak Firdaus dan juga Rugayah ni dah boleh kedengaran menangis-nangis dekat dalam bilik mereka tau. So si Firdaus dan juga si Rugayah ni pergilah ke bilik anak-anak mereka and cuba memujuk kedua orang anak ni and cuba bagi tahu lah apa sebenarnya yang berlaku. Anak sulung si Firdaus ni bagi tahu yang time diorang semua dengan sedap tidur semua, anak sulung si Firdaus ni terdengar suara mengilai yang begitu kuat dan ketukan di tingkap bilik anak sulung si Firdaus ni. Dan apabila anak sulung si Firdaus ni pergi ke arah tingkap, dia terkejut sebab apa, ada satu susuk tubuh tak tahulah manusia ke apa sebab tak nampak dalam keadaan gelap, berdiri directly depan tingkap bilik tu sambil mengajuk-ajuk anak sulung si Firdaus ni. And time tu lah anak sulung si Firdaus ni start menangis-nangis dan menjerit-jerit. Manakala anak bongsu si Firdaus ni bagi tahu yang time dia tidur pun sama juga, diorang terdengar suara mengilai yang begitu kuat. Tapi apa yang anak bongsu si Firdaus ni bagi tahu, dalam tandas, so bilik ni dia ada macam orang kata tandas bersambung macam tu lah. So bilik anak sulung ni dengan anak bongsu, dia ada satu tandas untuk kat tengah tu, diorang boleh masuk sama ada ni lah, kongsi lah, senang cerita macam tu lah, tandas berkongsi. So time anak bongsu si Firdaus ni dengar suara mengilai tu, and apabila dia bangun, tapi pada waktu yang sama dia nyorok dalam selimut tau, ketakutan, and mata dia memandang ke arah tandas tau. And time tu lah anak bongsu si Firdaus ni nampak seperti ada jari yang panjang, berkuku panjang, memegang pintu tandas tersebut tau. And Firdaus dia dah dengar cerita kedua orang anaknya, dia dah tak boleh tahan dah, terus bergerak ke masjid yang berdekatan untuk mencari ustaz ataupun orang-orang yang memang pakar dalam bab-bab misteri ni tau, bab-bab mistik ataupun hantu ni lah. So selepas dah jumpa salah satu ustaz ni, ustaz ni pun datang ke rumah, and bila ustaz ni tengok rumah tu, terus ustaz ni beritahu si Firdaus, berani kamu sewa rumah ni eh. And Firdaus time tu dah berasa pelik lah. And Firdaus pun bertanyakan kepada ustaz tersebut, kenapa pula berani nak sewa kan, sebab saya dah stay rumah ni dah sebulan lebih. Lalu ustaz tu cakap, ramai yang pindah ke rumah ni tak sampai seminggu maupun dua minggu dah keluar daripada rumah akibat gangguan yang terlalu teruk. So si Firdaus ni pun menceritakan apa yang telah berlaku selama sebulan dia berada dekat rumah tu. So selepas ustaz tu dah mendengar apa yang telah diberitahukan oleh si Firdaus, lalu ustaz tu bagi tahu lah si Firdaus yang sebenarnya dekat belakang rumah ni, kalau si Firdaus sedar, ada satu pokok yang besar tau. And Firdaus cakap, yes, memang dia sedar lah ada pokok besar tu. And ustaz tu cakap yang pokok besar tu dulu merupakan salah satu tempat pemujaan, tak tahulah pemujaan apa, tapi disebabkan owner sebelum si Firdaus ni dah keluar dari rumah tu, apa-apa benda yang diorang puja dekat pokok tu somehow stay ataupun melekatlah dekat pokok tu. Sebab itulah terdapat bermacam-macam gangguan yang berlaku dalam rumah tu. Sebab apa, makhluk-makhluk yang bertinggik ataupun berdamping dekat pokok tu, yang duk sangkakan yang tuan rumah ataupun tuan yang puja diorang ni masih ada kat rumah tu, tapi rupanya dah bertukar tangan tau. Si Firdaus ni pun cakap, macam mana nak halau benda ni kan. Lalu ustaz cakap, bukan nak kata nak halau tu satu hal, tapi benda ni disebabkan benda tu dah macam berdamping dengan kawasan rumah tu. Lalu ustaz ni pun cakap, kalau boleh lebih elok keluar daripada rumah tu ataupun cari tempat rumah yang sewa yang lain, deal lah dengan tuan punya rumah ni, and cakaplah ada banyak benda insyaAllah yang tuan punya rumah akan faham. And kalau elok, macam saya dah cakap tadi, ustaz tu dah nasihatkan Firdaus dan keluarganya untuk keluar daripada rumah tu tau. Sebab apa, tak tahu apa lagi benda-benda yang lebih, orang kata lebih berat, yang boleh berlaku dekat keluarga si Firdaus ni. So Firdaus pun dengarlah nasihat si ustaz ni, and berjumpa dengan tuan punya rumah walaupun dengan keadaan marah sebab tuan punya rumah tak bagi tahu apa cerita di sebalik apa yang telah berlaku dekat rumah tu. Tapi yalah, kalau kita tuan punya rumah tu, kalau kita nak dapat sale daripada rumah tu, mungkin kita tak sejujur 100% lah. Tapi kalau bab-bab yang ada benda-benda berhantu ke apa, seeloknya jujur lah kata rumah tu ada benda ke apa lah. Sebab yalah, orang nak sewa rumah tu kan.
kan. So selepas dah deal baik punya, Firdaus dan juga keluarganya pun berpindah ke rumah lain, and alhamdulillah selepas itu tak ada apa-apa lagi benda yang pelik yang berlaku. Namun ia meninggalkan satu titik hitam buat si Firdaus ni, di mana dia tak pernah sangka seumur hidup dia sewa dalam satu rumah di mana rumah tersebut mempunyai makhluk-makhluk yang tak diketahui. Kisah yang nombor dua ni berlaku kepada tiga sahabat di mana mereka bekerja di sebuah kilang yang berdekatan dengan rumah Garden Avenue yang terletak di Seremban 2, di mana rumah tersebut yang diorang sewa ni memang khas lah, consider untuk pekerja-pekerja macam tu lah yang diorang sewa dekat rumah ni sebab berdekatan dengan kilang yang diorang bekerja dekat Seremban 2 ni. Dan tiga rakan ni yang bernama Raja, Meng Huan dan juga Zul yang stay dekat rumah ni, pada awalnya diorang tak ada rasa apa-apa dengan rumah ni. Standard lah bila rumah sewa kan, bila diorang nak sewa satu rumah tu tak adalah rasa benda pelik. Sampailah diorang hari di mana diorang stay dekat rumah tersebut, maka berlakulah gangguan-gangguan yang kurang menyenangkan. So kisah ni sama lebih kurang macam cerita yang Shadows kongsikan, yang first cerita yang Shadows kongsikan tadi, di mana insiden ni pun sama juga. Tak tunggu lama, hari pertama diorang dah terkena gangguan yang pelik-pelik tau. So tiga rakan ni apabila diorang baru saja berpindah masuk ke dalam rumah tu, rumah tu dah serba lengkap lah dengan kursi lah, meja lah, dengan segala benda lah, semua dah serba lengkap. Yang tiga sahabat ni perlu bawa adalah baju-baju diorang je. Ah, tu je, simple. Memang tak susah lah nak pindah masuk ke dalam rumah tu. And apabila seelok sahaja diorang pindah ke rumah tersebut, selepas dah selesai kemas-kemas and everything all, malam tersebut bila diorang nak masuk tidur sebab esoknya kerja awal pagi, time tu lah diorang dah terkena gangguan yang amat menyeramkan. Si Zul ketika itu sebelum dia masuk tidur, si Zul ada satu habit di mana dia akan bermain dengan handphonenya, and daripada dia bermain daripada handphonenya, time tu lah dia terus terlelap tidur tau. So si Zul duduk layan handphone dia, tengah-tengah layan, time mata dia dah separuh nak tidur dah, time tu lah si Zul terdengar seperti ada bunyi bayi yang menangis dengan begitu kuat dan juga dekat dengan kawasan rumah dia tau. Si Zul hanya beranggapan kemungkinan jiran-jiran sebelah yang mana mempunyai anak bayi ke apa yang duk menangis lah. So si Zul pun malah nak fikir panjang, dia abaikan bunyi tu. Namun bunyi bayi yang menangis tu makin lama makin kuat, and seolah-olah bunyi tangisan tersebut datang daripada luar bilik si Zul ni tau. And si Zul ni pun dah rasa pelik lah, kenapa bunyi suara tangisan bayi tu terlalu dekat dengan bilik ni tau. So si Zul pun bangun daripada katilnya and pergilah ke arah pintu bilik ni dan buka pintu nak check lah apa yang dah berlaku. And seelok sahaja si Zul buka pintu, dua rakan si Zul yang bernama Meng Huang dan juga Raja ni tadi pun sama juga keluar daripada bilik diorang tau. And diorang time tu dah berasa pelik dah. Eh, tiga orang serentak keluar sekali, apa halan? So diorang pun bertanya sesama sendiri, tanya sama ada diorang ada dengar bunyi tangisan bayi. And ketiga-tiga sahabat ni memang dengar suara tangisan bayi pada malam tu tau. So si Zul dah rasa benda, ada benda yang tak manis tengah berlaku dalam rumah tu lah. And si Meng Huang ni yang jenis mulut pun tak tahu nak jaga, cakap kemungkinan ada hantu dalam rumah ni. Raja dan juga si Zul ni pun marah lah, memang mulut tu berjaga-jaga sikit mat, jangan main lepas cakap kan. So diorang pun plan untuk tidur di dalam bilik Zul, tiga-tiga orang ni tidur dalam bilik tu supaya ialah tak ada lah apa-apa gangguan yang berlaku secara individu. Ha, lebih kurang macam tu lah. And sepanjang malam diorang tidur sebilik, walaupun diorang bertiga, benda yang sama diorang asyik dengar adalah tangisan seorang bayi yang datang dari luar bilik diorang tau. Si Zul duduk pandang si Raja, si Raja duduk pandang si Meng Huang, and diorang seperti tak ada apa-apa solusi ataupun jawapan atas apa yang sedang berlaku dalam rumah tu tau. Sebab apa, time awal-awal diorang check rumah tu, tak ada lah owner tu cakap ada benda-benda pelik ke apa. Namun apa yang diorang perasan adalah setiap daripada bilik bilik diorang ni seperti ada satu pangkah macam tu tau. Tapi diorang tak tahu pangkah tu apa, tapi disangkakan kemungkinan orang yang sebelum diorang ataupun tuan yang punya rumah tu sajalah letak pangkah tu sebagai hiasan. Ha, itulah apa yang dipikirkan oleh mereka bertiga. Itu je benda yang paling pelik dalam rumah tu, selain tu tak ada apa-apa lah. So diorang pun disebabkan bunyi tangisan tu non-stop sampailah dekat subuh macam tu, dekat subuh ni tu barulah diorang boleh terlelap tau. Namun berapa lama je kan diorang boleh lelap kan, paling komen pun 10-15 minit, lepas tu diorang kena bangun untuk bergegas pergi kerja. And tiga-tiga member ni disebabkan dah terlalu letih macam tu,
Kan, pergi kerja memang dah barai teruk lah. Bila time break, diorang ambil masa untuk tidur. Lepas tu kerja lah. Memang diorang tak boleh nak fokus time tu. And apabila diorang pulang ke rumah pada hari kedua, insiden-insiden yang menyeramkan still berlaku, tapi tak adalah jenis yang orang kata berat ke ataupun jenis yang terlalu hardcore lah berbanding malam pertama yang diorang alami dekat rumah tersebut. And antara gangguan-gangguan sepanjang diorang stay dekat rumah tu, seperti yang Shadows katakan tadi, diorang ada terdengar bunyi tangisan bayi, diorang ada juga terdengar seperti ada orang yang berlari-lari di atas bumbung diorang tau, non-stop bunyi game tu tau. And malah diorang pernah juga dengar seperti ada orang yang tengah makan dengan begitu rakus dekat bahagian dapur di tingkat bawah tau. So si Zul, Raja dan juga si Meng Huang ni, ketika diorang dengar ada seperti ada orang yang tengah makan dekat bawah, diorang risau nak turun nak tengok apa yang sedang berlaku dekat bawah, and diorang decide untuk duduk dekat tingkat atas sampailah subuh. Benda ni berterusan berlaku sampai si Zul ni dah tak tahan tau. And si Zul decide untuk panggil orang yang pakar dalam berubat ataupun orang-orang yang pandai menghalau hantu-hantu ni untuk datang ke rumah tersebut. And apabila ustaz ataupun orang yang pakar menghalau benda-benda yang misteri ni daripada rumah tu datang ke rumah dan buat checking dekat rumah tu, and alangkah terkejutnya apabila diorang dengar yang rumah tersebut terdapat bukan hanya 3 orang penghuni dalam rumah tu, malah ada lebih daripada 3 orang ni tau, 3 sahabat ni tau, bermacam-macam penghuni yang sedang duduk dekat rumah tu tau. And Zul, Meng Huang dan juga Raja ni dah rasa risau lah, takut kalau ada apa-apa akan berlaku kepada ke atas diri orang. So ustaz ni pun bagi tahu kalau boleh seelok-eloknya keluarlah, carilah tempat lain sebab tak nak benda ni ganggu sampai memudaratkan diri. Dia tak adalah gangguan yang jenis sampai level yalah sampai membunuh ke ataupun lebih kurang macam tu lah. Tapi dia boleh mengganggu dari segi mental dan juga fizikal. Yalah, diorang ni baru banyak kali dah tahan tidur sampai dekat subuh macam tu baru dapat tidur. So obviously overtime akan makan dirilah cerita dia kan. So diorang pun decide untuk bagi tahu tuan punya rumah untuk nak berpindah ataupun nak keluar daripada rumah tu tau. And benda yang paling menyeramkan berlaku pada hari terakhir diorang berada dekat dalam rumah tu tau. Insiden ni berlaku time tu dekat time senja jam tu, di mana si Meng Huang, Raja dan juga si Zul sedang berada dekat ruang tamu tengah layan TV tau. And pada ketika itu mereka bertiga terdengar seperti ada bunyi tapak kaki yang sedang naik ke tingkat atas. And apabila diorang dah dengar, salah seorang daripada 3 sahabat ni yang bernama Meng Huang tadi tu tengah duduk di bahagian tepi and pandang ke arah tangga. And time tu lah Meng Huang ternampak ada satu susuk tubuh wanita yang sedang berjalan naik ke tingkat atas. And Meng Huang pun tegur si Raja dan juga si Zul untuk pandang dekat bahagian tangga. And benda ni bukan si Meng Huang saja yang nampak, mereka berdua pun nampak benda yang sama. Seorang wanita seolah-olah berbaju hitam macam tu, tak nampak rupa wajah ke apa, tapi boleh nampak dia sedang naik ke tingkat atas dengan perlahan-lahan tau. Terus lepas mereka bertiga nampak benda tu, ketiga-tiga diorang terus ambil barang-barang apa yang diorang ada dekat bahagian ruang tamu dekat tingkat bawah tu and keluar daripada rumah tu and pulang the next day untuk ambil lah remaining barang diorang tau. And time diorang keluar tu masing-masing dah menggeletar. Yelah, tak expect sepanjang masa diorang ada dekat situ diorang hanya dengar bunyi gangguan macam tu tau. Tapi diorang tak expect hari terakhir yang diorang ada dekat situ, di mana diorang nampak makhluk tu sendiri berjalan menaiki tingkat atas rumah tersebut tau. So diorang pun duk tanyalah rakan-rakan diorang berkenaan dengan satu rumah ni yang terletak dekat Seremban ni tau. Lalu adalah di mana antara mereka, rakan-rakan si Zul, Meng Huang dan juga Raja ni yang fasih dengan area kawasan di mana diorang stay ni, bagi tahu yang dulu ni ada satu owner ataupun satu penyewa ni yang stay dekat situ suka buat macam benda-benda yang tahyul dan juga pemujaan dalam rumah tu tau. Sampaikan apabila dia keluar daripada rumah, dikatakan banyak antara jin-jin yang dibela oleh orang ni tak follow dia balik tau, kira stay dekat rumah tu tau. And disebabkan itulah berlakunya bermacam-macam gangguan, and gangguan tersebut pun berlaku kepada 3 sahabat ni, iaitu Raja, Meng Huang dan juga Zul.
Okey, geng bayi semua. So, kisah yang terakhir yang bakal Shadows kongsikan merupai kisah yang agak simple, pendek dan juga ringkas lah. Sampai macam tu sekali. Simple dan ringkas. Di mana kisah ni berlaku dekat salah satu rumah sewa yang terletak di Damansara. So, tempat ni berdekatan dengan tol LDP ataupun Lebuh Raya Damansara Puchong. So, tol LDP ni yang dekat menghala dekat area nak pergi ke Kepong, menghala ke Damansara Heights. Bukit Damansara. So, mana di antara geng bayang yang familiar dengan area-area KL ataupun area Damansara, tahulah tempat ni kat mana, di mana ada dekat belah-belah bukit situ adalah satu apartment-apartment yang banyak tengah dibina sekarang ni. Alright, tapi adalah apartment-apartment lama, dan salah satu apartment diberikan nama Flora Apartment, tak silap Shadows lah. Lebih kurang macam tu lah. And dikatakan tempat tu ada banyak gangguan-gangguan yang misteri tau. Lebih kurang macam tu lah. Sebab apa? Tempat pembinaan apartmen tersebut dikatakan dibina atas tapak perkuburan orang asli. And tempat tu boleh dikatakan dekat dengan kampung Pencala lah. And kampung Pencala, setahu Shadows, malah ayah Shadows sendiri pernah bagitahu laluan kampung Pencala yang sebelum ada highway semua benda ni, laluan dekat area situ memang menyeramkan pada waktu malam tau. Actually ada kisah yang Shadows nak kongsikan berkenaan dengan laluan kampung Pencala ni, tapi Shadows tak dapat story yang lengkap. Tapi susahlah, agak susah untuk Shadows kongsikan cerita kalau story tak lengkap lah kan. Okay, so berbalik kepada cerita tadi. So dikatakan banyak insiden-insiden misteri yang berlaku dekat, especially dekat kawasan Blok F, dekat apartmen Flora ni, bukan hanya pada waktu malam, malah even berlaku pada siang hari tau. Antara gangguan-gangguan yang diceritakan oleh penduduk-penduduk yang menyewa apartmen dekat situ, antaranya adalah dikatakan pada waktu siang seperti biasa ada barang-barang akan bergerak dalam rumah tu, ataupun dikatakan dekat area parking diorang nak pergi kat kereta diorang pada waktu malam ke apa, diorang akan terserempak dengan sesuatu lah, tak kisahlah. Kononnya disangkakan manusia tapi end up bukan manusia tau. So ada satu kisah di mana diceritakan oleh si John ni, nama samaran dia John lah, senang cerita macam tu, di mana time tu dia sedang bercuti tau. Okay, and dia sewa satu apartmen dekat Flora Damansara ni, di mana dia bersama dengan 2-3 rakan yang tu lah. Tapi pada hari yang dia bercuti tu, kedua-dua rakan dia time tu bekerja tau. So si John hanyalah tinggal seseorang di dalam rumah, and si John tak terfikir langsung berkenaan apa-apa gangguan yang misteri ataupun menyeramkan pada ketika itu tau. And apa yang si John fikirkan, yang dia hanya nak berehatkan diri and tu saja. So time tu pada pukul 3 petang macam tu, si John ni pun plan untuk melelapkan diri sebelum waktu asar. And lepas tu si John ni dia selalu pergi asar dekat ada satu masjid ataupun surau dekat area situ. Dia akan pergi solat asar dekat situ lah bila dia bercuti ke ataupun bila ada masa untuk pergi dekat surau tu. Dia memang akan sentiasa menghadirkan diri dekat surau tersebut lah. So si John ni pun decide untuk merehatkan diri sekejap sebelum time asar tu. So si John pun rehatkan diri, dia lelapkan mata sekejap. And apabila dia seelok sahaja dia lelapkan mata, tiba-tiba si John ni terasa seperti badannya berasa macam berat tau. Seperti ada sesuatu yang sedang himpap atas badannya tau. So si John pun terus terbuka mata dia dengan luas and try pandanglah sekeliling. And si John ni memang paralyzed, memang tak boleh nak gerak badan dia pun tau. Yang hanya boleh bergerak adalah biji mata dia tau. So dia pun scan kawasan, cuba nak rationalize, cuba nak fikir positif ataupun fikir logik apa sebenarnya yang tengah berlaku sampai member tak boleh nak bergerak tau. And dalam sama-sama macam tu kan, dalam yalah time siang tu, walaupun siang lampu off, so tak adalah nampak cerah sangat, apa yang si John nampak, dia nampak dekat hujung pintu bilik dia seperti ada satu makhluk yang berdiri dekat situ and cuba menghampiri John tau. And si John ni pun cubalah nak baca segala ayat and cuba buat macam-macam lah, namun badan si John ni terkaku dekat situ tau. So si John hanya, apa yang dia mampu buat adalah kemudiannya untuk menutup mata dia and mengharapkan yang segala apa yang dia rasa terus hilang tau. And time dia tutup mata tu, time itulah dia rasa seperti beban di atas dada je tiba-tiba macam makin berat tau. And si John ni pun rasa pelik and dia pun buka mata dia semula. And apabila dia buka mata dia, alangkah terkejutnya si John apabila dia nampak ada satu makhluk hitam yang sedang duduk bertengkek di atas badan dia tau, sambil memerhatikan si John ni. Si John ni dengan perasaan yang penuh takut terus pejam mata dia seerat yang boleh
And dalam otak dia cubalah membaca segala surah ataupun petikan-petikan daripada Al-Quran untuk menghilangkan apa-apa makhluk yang ada dalam bilik pada ketika itu tau. So hampir dalam lebih kurang bagi John lah, ia adalah satu momen yang paling panjang dalam hidup dia. Sebab apa yang dirasakan dalam 2-3 minit macam tu, dia rasa seolah-olah berjam-jam tau benda tu nak hilang. Sampailah dia rasa macam badan dia dah rasa ringan, dia rasa macam oh, okey dah, macam dah boleh bergerak semua benda tu. And si John ni pun buka mata and dia nampak kawasan sekelilingnya tak ada apa-apa benda yang menyeramkan dah. Terus si John bangun and try lah tengok kawasan sekeliling. Tak ada apa-apa gangguan yang berlaku ke atas diri John lepas tu. And si John terus bersiapkan diri and pergi untuk menunaikan solat asar. And pada ketika itulah si John rasa yang kemungkinan besar yang iman dia still belum cukup kuat lagi sampai makhluk tu boleh mengganggu si John. So itu antara pengalaman yang dialami oleh si John time dia stay dekat apa apartment Flora tu. Shadows mungkin mungkin ada salah sebut kot. Ha, mungkin bukan Flora tapi apa yang Shadows cerita apa dapat kisah ni tempat tu dekat Flora lah, Flora nama Sarah lah, apa nama apartment tu. Tapi Shadows kemungkinan boleh jadi salah lah. Okay, kalau betul salah, Shadows minta maaf atas kekurangan kat situ lah. So, macam Shadows kata, dekat area situ bermacam-macam lagi gangguan yang berlaku tau. Benda-benda yang misteri and orang kata sesiapa yang stay dekat situ dah consider macam dah biasa dengan gangguan-gangguan yang dialami oleh mereka-mereka yang stay dekat situ tau. Tapi ialah, bila kita sembang pasal ialah hantu, jin, semua benda ni kan, tak kisahlah apartmen tu, apartmen Flora ke, apartmen yang orang kaya dekat Mongkiara ke, tak kisahlah. Hantu ni dia tak kisah kau kaya ke, kau miskin ke, apa ke, dia still ada dekat situ. Dan tapi apa yang membezakan adalah sama ada dia mengganggu kau level hardcore punya ataupun dia just abaikan kau saja. Dia akan keluar ke ataupun dia just berada dekat situ tapi tak adalah sampai level mengganggu dengan keadaan yang teruk lah. Right, Shadow sendiri pun sejujurnya pernah mengalami beberapa insiden dalam rumah ni sendiri. Okay, gangguan-gangguan yang kurang menyenangkan yang seperti macam korang pernah dengar lah salah satu konten Shadows di mana ada ketukan dekat bunyi apa ketukan dekat pintu. And then baru-baru ni anak Shadows sendiri pun terkena satu gangguan di mana anak Shadows bagi tahu Shadows yang dia ternampak seperti ada lembaga hitam mengganggu dia time dia tengah tidur tau. So Shadows hanya apa yang Shadows mampu buat is merukyahkan rumah, okey, memperbanyakkan amal ibadah dalam rumah ni. And kita cuba habis baiklah, kita just berdoa dan mengharapkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita sendiri pun tak mampu, kita tak cukup kuat kadang-kadang untuk nak yalah nak kata halang benda ni tau. Sebab benda ni kadang-kadang kalau dia ganggu memang lain macam mat kalau dia ganggu. Alright, so kita hanya mampu berdoa dan mengharapkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar benda ni tak adalah ganggu to the extreme lah, lebih kurang macam tu. Okay, so itulah pesanan Shadows kepada geng bayang semua. Jangan dipikirkan oh lepas ni takut lah nak sewa dekat sini situ semua, tak payah takut. Pastikan apa yang kita buat, kita banyakkan baca doa apa dalam kalau kita sebagai apa yang beragama Islam ni masuk rumah baru ni semua. Okey, buatlah apa yang tertentu, pagarkan rumah, perbanyakkan bacaan Al-Quran dalam rumah tu. InsyaAllah makhluk tu tak akan mengganggu. Alright, lainlah cerita kalau cerita yang Shadows kongsikan di mana gangguan level hardcore punya, tu different story lah. Okey. So, Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah pada hari ini. Kalau korang terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And also, Shadows seperti di video-video sebelum ni, Shadows dah bagi tahu yang Shadows selama aktifkan membership Gang Bayang. So, kepada korang yang mana nak support Shadows lebih lagi, korang boleh join membership Hey Shadows Channel ataupun membership Gang Bayang di mana korang adalah perks-perks seperti emoticon. And insyaAllah Shadows akan post video-video yang kemungkinan besar viewers-viewers lain tak dapat tengok melainkan korang join membership Hey Shadows Channel ni. And juga Shadows ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua geng bayang yang hadir dan terus menyokong Hey Shadows Channel sebab tanpa sokongan korang, Shadows pun takkan berada di mana Shadows berada sekarang. So seperti biasa, nama aku Shadows and by the way, Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye guys. Pew.